Okey, hari ni kita akan buat satu resepi yang berkaitan tentang aiskrim yang waktu tu kita orang buat tak jadi kan. Yang kita tarik tu dia macam dia ada macam lain tau. Dia macam ada dua layer tapi tak berapa sedap sebab kita tak godak. Susu tu tak godak. Dia rasa nipis-nipis. Okey, bahan pertama yang korang kena ada blender. Untuk korang blend crispy yang sebanyak 7 batang. Satu lagi kita potong jadi dua supaya boleh membuat menjadi satu untuk satu kumpulan untuk blend, satu lagi untuk pecah-pecahkan masukkan di situ. Okey, kita ada susu tarik yang sudah digunakan. Satu gelas air dan acuan aiskrim. Okey. Pertama sekali kita akan buka blend. Kita masuk dalam pelan. Okey, teruskan. Okey, mantap. Okey. Kita akan jumpa lagi sebelah. Kita letak susu dulu ya. Okey. Sure. Kita akan letak susu. Jap, saya ambil sikit. Okey, kita letak air. Kita akan tuang susu. Macam sikit. Apa yang dia letak banyak-banyak, dia letak macam Fifi ni, dia sikit. Kita akan guna barang yang terpakai. Okey, sementara tu kita Afi akan cari lagi kat dalam dia. Buka ada lagi susu yang masih belum digunakan. Jadi, tolong kita akan masuk dulu. Okey, kita akan letak air. Sudu tu alihkan. Takutkan aku blend sekali dengan sudu. Tak sikit, berarti. Okey, cukup. Kali sikit. Lagi sikit. Okey dah, cukup. Okey, kita akan jumpa lagi kamu semua di semasa di black. Okey, kita akan buka bau guys. Bau dia macam nak meninggal. Macam apa? Tekstur dia. Tekstur dia, saya kasar. Tapi bau dia sangat sedap, bau crispy. Bau macam bau keluar dia hilang. Kita akan buka sikit ya. Okey, ambil sudu. Sebab tu guys. Kau tunjuk sebab nampak tu. Kenapa kita kena godak nampak tu? Jap. Tok tu lebih ke atas macam crunchy. Tapi bawah dia tu eh. Bawah dia macam ada dua lapisan kat situ. Okey, kita kena kacau-kacau. Okey, saya takut yang atas. Mantul. Lecah. Bila kita akan hancurkan, okey. Ambil satu mangkuk kecil. Satu mangkuk kecil untuk hancurkan barang kita akan taburkan. Berarti takut bertabur guys. Kita kena ambil mangkuk-mangkuk semua. Dah jalan. Okey guys, kita nak hancurkan. Kita hancurkan tak nak. Masukkan semua dalam tu, pasal hancurkan. Okey. Hancurkan satu-satu dulu guys. Kau macam tu cara hancurnya. Hancurnya di dalam bekas tu. Mana tu? Eh, letak dekat dalam tu. Tak atas apa-apa. Okey, pasal hancurkan. Tegak gitu guys. Guna tangan sudah. Ni kita hancurkan guna tangan guys. Ni macam cekuit macam patahkan. Cuma patahkan. Tu masukkan dalam ni. Okey, macam tu. Oi. Salah. Nanti kita nak masukkan kat dalam ni. Nampak macam kancik-kancik. Aduh. Kancik-kancik di luar. Yummy. Tentu nak. Wow, yummy. Siap. Tosu. Ini coklatnya. Okay. Kita akan letak beberapa di dalam ini. Letak.
Let's go. Kita letak. Tak banyak. Nah, contoh. Tapi letak tu biasa baca. Cukup tu. Okay, guys. Okay. Tak. Okay, dah cukup. Ni kita akan letak dalam ni. Okay. Okay, kita tuang. Ke sini ke tanda dia. Yang sini dah. Cameraman sini tengok. Oh, satisfying guys. Kali kita buat freezer coklat semua, tak ada sebuah-buah semua takut jadi. Ah. Wah. Oh. Guys. Oh guys. Look. Tengok guys. Lagi. Okay, lagi sikit, lagi sikit. Sampai penuh. Okay, okay dah. Okay. Udah dia. Okay dah. Okay, kita akan tuang dulu. Tiba dah tak ada. Okay, kita akan letak sebelah. Okay, lelok sikit. Uish. Stop. Tok ke dalam blender tu macam ada. Dia macam ada yang tak blend. Tapi kita apa, kita letak je, nanti dia akan beku. Tak tahu. Right. Okay. All right. Kita tambah sikit-sikit. Jadi ada kecelakaan menumpahkan aiskrim aduan sikit. Okay, nak letak je. Macam ni. Aduh. Dia rasa pekat dia bila kita tekan, rasa macam pekat. Ni kenapa macam? Sebab penuh sikit. Sedap juga. Alright. Pasukan semua rata kan? Lagi! Ya, sudah. Okay. Pak Des. Okay, sampai di sini kita video pada kita hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Dadah. Au. Okay guys, kembali lagi di channel For Sibling. Okay, video yang ni kita ada testing sikit. Testing ice cream yang tersisikan lah. Mana pun buat kan. Kita akan buat satu untuk adik saya. Ya, cepat. Keras mati ke? Ambil pinggan. Okay, guys. Cuba kain. Okay. Pegang je. Pandang ke situ. Dia ambil air sikit. Ambil air sikit. Ambil air basic. Proses membuka asyik. Tanam dia. Seenak-enak rasa. Ambil banyak sikit ni. Kita ketuk-ketuk sikit. Nanti pecah dan ketuk kat sana. Tak air sikit kat sini. Supaya dia macam. Dia ambil banyak. Minum air tu dia. Okay. Kita ambil. Masih krispi lain. Lelok eh. Tadi yang banyak air. Kenapa dia dapat air tu? Okay, kita akan post dulu sampai kita dapat buka, you guys. Dah dapat. Alright. Cabut sesuatu. Menjadi. Hasil. Tak ni. Sedap. Yeah.
cepat ni guys. Okay, so saya elok. Agaknya cair. Yang satu saya buka. Okay, nampak tu guys. Kamu kuat. Nampak es krim dia. Okay. So yang elok. Cepat ni guys. Oh. Dia satu. Okay. Semua es krim dah dikumpul. Okay, pasal lampu. Eh, tak. Kita akan tangkap gambar. Semua tepi. Okey, saya akan rasa dan bagi cadangan. Right. Okay, saya akan rasa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah guys, itu dia. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan pause sebentar. Okey guys, kita akan dapat satu pendapatan. Okey, saya akan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jat dulu. Salah cina. Rasa dia coklat. Tak lari macam crispy lah. Rasa dia cuma banyak sikit susu lah. Banyak susu, serius. Bawah ni susu saya rasa. Atas ni crispy. Jom kita gigit sikit. Okay, akan makan. Saya akan makan. Sedap. Mami. Jom makan. Sedap. Lepas tu kita akan makan. Jumpa makan di rumah sana. Nah, jilat-jilat. Kau cipta. Okay, ikut. Rasa crispy. Nampak. Rasa yang menjadi lah ya kalau ada rasa crispy. Rasa crispy dengan keras sikit. Nampak? Dalam dia ada crispy. Sedap. Hitam-hitam ni sangat crispy ya guys. Okay. Saya akan bagi dia bersih-bersih. Dadah. Okay, senyum sini. Sambil memakan. Senyum sikit. Okay, Jana pun tengah makan juga. Sambil kita akan makan lagi, kita akan sambung. Merasa. Pegang. Sini, akan merasa. Kita makan. Wow. Es krimnya. Lele es krim. Kena mantap. Okay, sedap. Anda boleh cuba perisa ni kat rumah. Dan banyak lagi perisa yang anda boleh cuba dekat rumah. Dan kami akan tunjuk apa resipi-resipi yang anda boleh buat dekat rumah. Okay. Kita akan tengok. Okay, semua cepat makan. Anda boleh cuba benda ni dekat rumah guys. Sebab sedap gila. Jangan kalau anda letak banyak-banyak gila crispy, nak buat lagi banyak ice cream pada kami walaupun kita buat empat je. Korang buatlah berapa banyak korang nak. Okay. Kita akan sambungkan lagi. Ada banyak yang crispy. Apakah rasanya? Acik. Wasak-sak. Okay, tu. Di sini sebenarnya crispy. Sini banyak susu guys. Okay. Cuba makan ya. Sedap. Sedap. Okay, apakah rasanya adik? Sedap. Terus-terus, ayo. Okay. Jumpa lagi di next time video. Dadah. Boom.